Bu, apa itu yang sering? Alhamdulillah juga di arahan-arahan dan juga nasihat-nasihat jelas ke depannya kami. Ya, untuk selalu konsolidasi dan juga untuk selalu utamanya adalah sabar ya, karena sabar ekstra, kesabaran ekstrim, ekstrim. Karena sudah mulai banyak apa ujian-ujiannya mulai ada, ya itu harus perlu kesabaran ekstrim. Ada titipan program gitu nggak untuk Klaten? Masih yang ya memajukan Kabupaten Klaten dalam segala sektor nih, dari semuanya udah intinya semuanya ya dimajukan, utamanya kalau yang survei yang kita ambil dari ketidakpuasan dari masyarakat Klaten itu di infrastruktur, jadi ya yang mana yang merupakan ketidakpuasan itu yang harus disupport, yang harus diwujudkan. Seberapa signifikan pertemuan ini dengan elektabilitas? Insya Allah ya, insya Allah kita khusnudzon akan mengangkat elektabilitas kita. Ini kan banyak sekali calon kepala daerah yang menghadap Bapak. Artinya kan pengaruh Pak Jokowi juga masih cukup besar dalam ini Pak, mempengaruhi pemilih mungkin dalam partisipasinya. Ini kan jauh-jauh ya. Ada yang dari Sumatera Selatan, 2 hari yang lalu ada yang dari Sumatera Barat, kemudian ada yang dari Sika NTT, ada yang dari Papua, berapa? 3 calon juga, dan dari Kalimantan Barat. Ya kesini semuanya saya terima, saya terbuka kok, terbuka. Terbuka. Ada poin khusus nggak sih Pak ditekankan setiap calon ini, ada poin khusus yang dicicap? Ya saya kan punya data bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan itu misalnya pertaniannya, perkebunan kopinya misalnya, atau di daerah yang lain ada infrastrukturnya yang perlu diperhatikan, seperti tadi pagi juga dari Pati tetip urusan perikanan, karena dan garam itu juga perlu diberikan dukungan. Apa? Kalau itu saya, yang dikelakan, Pak? Saya hanya apa titip hal hal yang basic yang perlu dilakukan di sebuah daerah. Kalau yang di Klaten ini tadi gimana Pak, yang dititipin apa? Kalau yang di hari Klaten ini? Ya urusan pertanian utamanya beras ya. Apapun Klaten kan masuk dalam kategori lumbung padinya nasional untuk kabupaten ya. Yeah. Ya saya kan punya data bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan itu misalnya pertaniannya, perkebunan kopinya misalnya, atau di daerah yang lain ada infrastrukturnya yang perlu diperhatikan, seperti tadi pagi juga dari Pati tetip urusan perikanan, karena dan garam itu juga perlu diberikan dukungan. Apa?
Kalau ini tadi yang di Klaten, Pak? Saya hanya apa? Titip hal hal yang basic yang perlu dilakukan di sebuah daerah. Enggak sih Pak, ditekankan setiap calon ini ada poin khusus yang disiap. Iya, saya kan punya data bahwa di daerah ini yang perlu diperhatikan itu misalnya pertaniannya, perkebunan kopinya misalnya, atau di daerah yang lain ada infrastrukturnya yang perlu diperhatikan. Seperti tadi pagi juga dari Pati, titip-titip urusan perikanan karena dan garam itu juga perlu diberikan dukungan. Apa? Kalau ini tadi yang dikelakan, Pak? Saya hanya apa? Titip hal hal yang basic yang perlu dilakukan di sebuah daerah. Ya kesini semuanya saya terima, saya terbuka kok, terbuka. Ada poin